Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qudda illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'ala wa nafa'a fi mu'tamadun fi dabtihi. Kuat pada ingatannya, ya, pendobitannya. Isyaratun lidobtis sadri, itu adalah isyarat kepada dobot sadr. Ya. Kemarin dobot ada dua, ada dobtis sadri, ada dobtis kitab. Sadrin itu maksudnya apa? Apalan, kuat apalan. Nggak pakai ditulis. Yang kedua, dobtis kitabin. Nah, tulisan wanaklihi dan kutipannya kuat juga ya. Nah, ini isyaratun di dalam kitab ini isyarat kepada dalam kitab tulisan catatannya. Jadi ada kuat apalannya, ada kuat catatannya, tulisannya. Kayak kita ngaji ada yang diapalin, nggak pakai ditulis, ada yang ditulis. Yang bagus kita tulis, ya. Tapi ingat tulisannya jangan kagak jelas. Jangankan orang lain, kita aja nggak bisa baca besokannya. Jangan sampai begitu. Jadi kalau nulis di kitab biar jelas. Fakhula satu zalika, maka kesimpulan demikian, annal hadis al-sahiha, bahwa hadis yang sahih, huwa dia adalah mattasala isnaduhu, apa yang berhubung isnadu oleh sanatnya, biriwayati adlin tami dobti min wairi syusudin, dari riwayat yang adil, yang sempurna dobutnya, dari tanpa kejanggalan, wala ilatin qadihatin, dan tanpa tidak ada ilat yang keji. Wa huwa qisman inda ahli hadis. Dan dia itu terbagi kepada dua bagian menurut ahli hadis. Sahih. Awalan sahihun li zatihi. Sahih bagi zatnya, artinya emang zatnya sahih. Pengertiannya huwa ma tawafarat fihi syurutul khamsatu sabiqatu duna wujudin. Dia adalah matawafarat sesuatu yang terpenuhi fi padanya asyuratul khamsatu sabiqatu oleh syarat-syarat yang lima yang dahulu duna wujudi ayyi naqsin fiha, tidak ada kekurangan apapun padanya min ittisali sanadin, ya, umpama daripada berhubungnya sanad, ya. Daripada berhubungnya sanad wadobti dan dobet, jadi tidak ada ya kekurangan apapun baik muttasil kesanadannya wadobti dan dobetnya wa anlir riwayatin dan adil riwayatnya beridafati dengan menyandarkan ila adami wujudi illatin kepada tidak ada ilat aususin atau kejanggalan. Ay artinya ma yakunu sahihan li nafsihi duna jama'i hajati ila ma yukawi. Artinya tidak sahih bagi dirinya. Tidak hajat kepada apa yang menguatkan dia. Ai ma yakunu sahihan, artinya sesuatu yang adalah itu sahih li nafsihi bagi dirinya dunal ajati
enggak hajat ilama yukawi kepada sesuatu yang akan menguatkan akan dia. Jadi enggak perlu kepada bantuan yang lain. Namanya so'eli zatihi. Kalau so'eli gairihi perlu bantuan yang lain. Emang dirinya sahih hadisnya itu. Awal as-sanian yang ketiga wa sahihun li ghairi sahih li ghairi. Nah, ini karena yang lainnya. Wal hadisul ladzi rawahu al-adlu. Hadis sahih li ghairi itu apa? Yaitu hadis yang alladzi rawahu al-adlu yang diriwayatkan oleh seorang yang adil khafifu dabti yang ya khafif yang ringan ingatannya ringan maksudnya enggak kuat an misri daripada ya yang sepertinya ila muntahu sampai kepada akhirnya jadi sama itu min ghairi suzuzin wa ilatin dari tanpa adanya kejanggalan dan juga tanpa adanya ilat enggak ada syas enggak ada ilah wa yura min ghairi wajhin binahwi dzalika aw misli dan diriwayatkan dari bukan satu jalan dengan semuanya itu atau yang sepertinya wa hadza bi ikhtisarin shadid wa hadza bi ikhtisari shadid il amaliyatin hisabiyah ini adalah dengan ringkasan ya sangat amaliyah ya yang bangsa hisabiyah al hasan li ghairi hasan bagi yang lainnya huwa itu al hadisul ladzi rawahu dhaifun dhafan yasiran yartaqi fa jaa min tariqin akhra wa min majmu'i turuq yartaqi min ad-dha'if ila al-hasan ila ghairihi hasan li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang dhaif dengan dhaif yang ringan yang naik lalu datang dari jalan yang lain maka dari sebab berkumpulnya jalan-jalan itu maka naiknya daripada dhaif kepada hasan bagi yang lainnya ya wal hadisus sahih li ghairihi huwa majmu' haditsaini kullu minhuma hasanun li dzatihi fa yartaqiyani ila sahihin li ghairihi wa hadisani dhaifani yartakian ila hasan li ghairihi dan hadis hasan bagi yang lainnya namanya hasan li ghairihi dia itu adalah berkumpulnya dua hadis tiap-tiap daripada keduanya hasan bagi zatnya lalu dia naik keduanya kepada sahih bagi yang lainnya dan kedua hadisnya itu adalah dhaif lalu naik kepada hasan karena yang lainnya ya karena banyak maka jadi sahih fal hadisus sahih li ghairihi huwa ma rawahul adlu khafifu dhabti an mislihi ila muntahu maka kalau begitu hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang adil yang ringan ingatannya ringan maksudnya apa? Enggak kuat daripada yang sepertinya hingga akhirnya jadi sama ya. Ingatannya begitu laisa bilazimin min kalimati an mislihi tidak lazim daripada kalimat an mislihi ayyakuna kullu rawin khafifu khafifa dabti bahwa ada tiap-tiap perawi itu ringan ingatannya ringan ya maksudnya enggak kuat wa innamal muradu misliyatul adalati hanya saja yang dikehendaki adalah sama keadilannya ila munta'u sampai akhirnya min ghairi suzuzin wala ilatin dari tanpa saas tanpa ilat
ruya min ghairi wajhi nahwi dzalika aw misli, diriwayatkan dari selain satu wajah seumpama demikian itu atau yang seperti ini. Wa bi hadza arabna al haditsa li dzatihi wa sahih li ghairihi wal hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Dengan ini dapatlah kita ketahui hadis sahih bagi zatnya, sahih bagi yang lainnya, hasan zatnya dan hasan li ghairihi. Inna lil hadisi sahihati maratib maratiba fi ma yali. Sesungguhnya bagi hadis yang sahih mempunyai martabat sebagai berikut. Awalan ya. Muttafaqu alaihi al-Bukhari wa Muslimun a'la martabatin, boleh a'la martabatan juga boleh, fi sihati. Sesuatu yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim namanya muttafaq alaih. Ini hadis paling sahih ya, martabatnya. Sanian man farada bihil Bukhari. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan hanya Imam Bukhari. Salisan man farada bihi Muslim. Hadis yang diriwayatkan ya sendiri oleh Imam Muslim. Ini martabatnya, kesahihan hadisnya. Rabi'an ma kana ala syartihi wa lam yukhrijahu. Apa yang ada di atas syarat keduanya namun keduanya tidak mentakhrijkan. Boleh lam yukhrijahu, boleh. Lam yukhrijahu boleh. Seperti ada apa hadis dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Hakim An-Naisaburi. Itu hadis sahih menurut syarat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari mempunyai ukuran hadis sahih. Imam Muslim juga mempunyai ukuran hadis sahih. Di dalam kitab Al-Mustadrak ayat berisikan hadis-hadis yang tidak ada dalam sahih Bukhari, tidak ada dalam sahih Muslim, tapi nilainya sahih. Masya Allah. Imam Hakim berarti apa? Beliau pintar banget ya. Maka ala syartil Bukhari wa lam yukhrijhu, hadis yang atas syarat Bukhari namun beliau tidak mentakhrijkannya. Sadisan maka ala syartil Muslimin wa lam yukhrijhu, hadis yang atas syarat Muslim namun beliau tidak mentakhrijkannya, tidak mengeluarkannya. Sabi'an nas'a 'inda ghairihima min al-a'imati mimma lam yakun 'ala syartihima ka Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Yang ketujuh, apa yang sahih di sisi selain keduanya daripada imam-imam. Daripada apa yang tidak ada di atas syarat keduanya, seperti Ibnu Khuzaimah. Kita suka lihat itu. Ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa so'a'a. Ibnu Hibban. Rawahu Ibnu Hibban wa so'a'a'u. Gitu. Ini paling bawah. Wallahu a'lam bishawab. Misalun ala hadis sahih.